tak tahu korang pun percentage different ni. So check tu saja je lah. Tak perlu nak campur dengan yang lain. Check tu dia depend pada satu benda je. Depend pada apa yang saya nak. Dia nak senarai penyewa setahun. Berapa dah kau sewakan? Contoh katakanlah saya nak percentage ni by kategori. Kan dia ada kategori kan? Dia ada kategori. By kategori. So kena groupkan ni by kategori ni. So dapat percentage sebab ni bila kita group ni amount ni akan jadi group. So baru kita akan dapat actual percentage. So kita akan bagi so graph tu akan dapat lebih kecil lah. Kita nak campurkan.